Bahwa hari ini pengadilan Tun Semarang yang dia harus memberikan keadilan bagi warga Rembang, bagi lingkungan, tapi hasilnya hanya menganggap gugatan warga Rembang itu kadaluarsa. Ini aksi yang dilakukan oleh elemen masyarakat sipil, lintas organisasi yang di Jakarta memberikan satu solidaritas penguatan kepada warga bahwa putusan pengadilan Tun bukan akhir daripada segalanya. Karena di lapangan masih ada 77 izin tambang di Pegunungan Kendeng dan itu membuktikan bahwa krisis Jawa sudah dimulai. Masih tahu betul bahwa gugatan Tun itu kan memang dibatasi waktu 90 hari sejak izin itu dikeluarkan atau sejak izin itu diketahui oleh warga. Warga dalam hal ini adalah mereka-mereka yang daerahnya akan kena dampak atas terbitnya izin lingkungan tersebut. Nah, kita mendasari bahwa warga mengetahui itu sebelum 90 hari. Nah, karena apa yang difaktakan oleh saksi maupun oleh para penggugat dan terbuat intervensi bahwa pemohon dan saksi warga dianggap sudah mengetahui. Padahal selama persidangan, saya selaku kuasa hukum, saya harus sampaikan bahwa para saksi dan warga menjelaskan ke majelis hakim bahwa memang betul ada undangan, tetapi undangan tersebut bukan undangan sosialisasi, tapi lebih kepada pendirian pabrik, bukan undangan untuk sosialisasi izin lingkungan. Itu perlu digarisbawahi. Ini sebenarnya sebuah pertimbangan hakim yang sangat mengada-ngada. Ini buruk sekali menurut saya, karena mau gimana pun 90 hari itu harusnya administrasi hukum. Jadi kapan dia benar-benar mendapatkan secara sah, secara legal itu surat kartunya, atau dia sebagai pihak ketiga benar-benar merasa dirugikan pada saat itu juga, itu baru itu.